subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Kok baik sih? Tumben. Ya, bisa beli. Enak aja, kata siapa? Lihat, ini bener-bener luas loh. Aku masuk aja bisa loh, guys. Ya kan? Jadi kalau kalian lihat mobil ini, ingat sama Rans. Karena ini mobil keluarganya kita. Yuk, kita pergi dulu, guys. Baik banget sih, cium dulu. Mau makan itu sini, cium dulu. Aduh, baik banget sih. Anak siapa ini? Mama. Cuci tangan dulu. Mama. Boleh ya punya mobilnya ya? Seharian. Aku mau janjian sama Mama mau masak nanti ke daerah mana? Alam Sutra. Tapi aku hari ini pengen jalan sendiri karena enggak ada yang bisa nganterin. Ini sen, Mama bener boleh punya mobil? Boleh. Lagi kali, seharian gak apa-apa ya? Sampai malam? Selalu kali. Boleh gak sampai malam? Boleh. Kok baik sih? Tumben? Ya, bisa beli. Enak aja, kata siapa? Duduk sini dong. Masuk semua. Iya, udah deh. Aku mau siap-siap, nanti kita ikutin. Oke, guys, sekarang kita mau jalan nih. Sekalian mau bawa titipan Mama juga. Tolong dong, siapa bawain itu, masukin bagasi. Muat nggak? Wah, hari ini mau nyetir sendiri, jadi makanya cari mobil yang lebih gampang. Punya mobil ini, jadi kalau mau pakai mobil ini harus minta izin dulu sama dia. Aku tuh sebenarnya sejujurnya tuh suka nyetir mobil sendiri gitu, dan mobil SUV kayak gini tuh enak. Aku nggak suka terlalu mobil sedan sejujurnya. Aku nggak suka mobil kecil dan nggak suka mobil yang sedan gitu. I don't like. Aku sukanya mobil gede. Tadi tuh walaupun jalanannya tuh bumpy, tapi ini suspensinya tuh empuk. Dan yang paling aku suka dari mobil Rafathar ini tuh desainnya tuh eksklusif dan premium banget. Very nice, babe. Keren nih, tuh mobil Prancis. Walaupun kita belum bisa ke Prancis, kita naik aja mobilnya dulu. Coba ya gue lewat. Ya lu lupa, ini tuh di sini. Aku tadi hampir mau ngelewatin garis. Jadi dia kalau misalnya kita ngelewatin garis nih, lewatin garis galan, nanti dia benerin sendiri nih, kayak gini nih. Misalnya aku di tengah-tengah nih jalan ini. Ke kiri aja. Tuh, gitu sendiri. Sama dia tuh bisa nyetir sendiri, Mbak. Jadi. Sama dia sebenarnya bisa nyetir sendiri. Ya, aman, guys. Insya Allah aman. Kita ambilin jalan kemana sih nih? Yang ke pintu tol yang tengah. Kamu kemarin pakai mobil Rafathar ya? Iya, kenapa? Lecet, Rafathar marah lo. Enggak lecet. Aku bilangin,
Enggak, mau aku bilangin Rafathar? Enggak, dia aku udah bilang. Bilangin Rafathar. Enggak lecet. Rafathar! Bilangin Rafathar. Rafathar! Papa pergi dulu ya, sayang. Aa tahu nggak mobil Aa dipakai Mama? Marah nggak? Kok nggak marah? Cium apa? Cium dulu loh, Aa. Nggak mau di video. Nggak mau di videoin katanya. Emang udah gaya banget. Tuh artis nih Aa nih ya. Aa mau beli mainan nggak? Kok ke GBK sama Gempi? Oh my God. Dia jam berapa mau lari sama Gempi di GBK? Ayo lihat mobilnya Rafathar dulu nih. Lewat dalam aja panas coy. Mobilnya di situ. Orang mobilnya di situ. Ini. Tuh, udah dibeli tuh. Kandang burung. Dicekin ah, ada yang lecet apa enggak? Nih, lecet nih. Kayak enggak ada yang itu, cuma diginin doang, guys. Aku bercanda. Kamu udah tegang kan? Enggak, masih bagus. Ini adalah mobil kesayangan Rafathar. Warnanya emerald crystal, terlihat mewah. Sayang, sini dong. Ini mobil benar-benar kesayangannya Rafathar banget. Rafathar hari ini mau ngedate sama Gempi olahraga, ya kan? Aku yang mau. Iya, Rafathar sama Gempi mau ikut olahraga juga. Pokoknya nggak salah, guys. Fujio! Tuh, bagasinya luas kan, guys? Mantap jiwa. Mantap, tol. Oke, guys. Ini bagasinya bagus banget, luas banget. Lihat, ini bener-bener luas loh. Aku masuk aja bisa loh, guys. Tuh. Ya kan? Tuh. Kamu tutup juga aku bisa, sih. Yaudah guys, mantap kan? Alhamdulillah mobilnya Rafathar aman. Tidak lecet sama sekali. Ujo. Sayangannya Rafathar. Ini dia guys. Ujo 5008. Jadi, kalau kalian lihat mobil ini, ingat sama Rans. Karena ini mobil keluarganya kita. Yuk, kita pergi dulu guys. Hai guys. Akhirnya Aa sama Tita sama Abang. Semalam, Abang sama Tita bobo di kamar Aa. Bila, kita... Aa lagi makan ini, sibuk tau enggak? Mana ada yang makan sibuk? Kasih tahu sama penonton, Aa punya apa yang baru buat kucing? Iya, punya apa sih yang baru? Kucingnya baru datang apa baru? Tuh, lihat guys, kucingnya Aa tuh. Lagi apa? Santuy tuh, lihat santuy banget. Ada apa-apa tuh? Oh, nggak dicium. Tapi besok ke Garuda boleh nggak? Kalau nggak mau tidur lagi. Tita ikut mau? Aa juga nggak mau. Kalau Tita ikut mau ikut? Alia, ini kan pencetawatnya yang kalian ya. Kalian nggak menurut Aa? Iya. Oke An, oke. Please lah, hanya sebentar aja. Udah ya? Itu pulangnya kita mampir Citos. Hah? Beli mainan maksudnya? Lego. Gimana nih? Ih. 2 jam, 3 jam lah di situ. Mana ada 5 menit? 5 menit. Jalannya. Emang kita punya jin. Emang kita 5 menit sampai. Enggak bisa ya. Mana sama Tita kucingnya mau dijual katanya ini semua. Enggak ya. Ya, bisa mau dijual. Enggak ya? Enggak. Mama cuma mau bercanda. Kita mau nanya kenapa sih sekarang enggak mau kalau papa minta tolong tuh kenapa? Punya papa jahil. Jahil? Ya bilang dong sama papa jangan jahil. Aa mau kalau di Papa minta tolong, tapi jangan jahil, Pak. Gitu. Ngomong sama Papa baik-baik, boleh? Enak banget. Enak. Emang boleh minum es krim? Boleh. Tuh, papanya boleh. Berarti Aa juga kalau papanya minta tolong, boleh juga. Jadi sama-sama. Tadi kok gede sekali tipis? Ya udah dimakan. Enggak digigit, temen diumut. Ya, tapi kan kalau diumut kan ayatnya keisap jadi kekurang. Emang iya. Tadi malam tidurnya gimana? Ah, udah tidur duluan kan? Kita baru ngelip gitu. Pagi-pagi Aa lihat ada Tita. Udah bisa tuh tidur sendiri Aa, udah pinter. Berarti udah boleh nginep-nginep kan? Iya kan? Berarti Aa udah bisa boleh tidur sendiri di situ sama temannya Mbak Lala ya?
Udah bisa tadi malam tidur sendiri. Kan gak sama mama. Ya udah kecil lah, kecilnya. Nanti sebelum tidur dikeluarin mama dulu. Kalau waktu mama gigi kecil gitu. Jadi waktu abang kecil juga gitu. Jadi mama tidurin dulu, nanti mama baru pindah tidur gitu. Aku juga pernah. Aku juga pernah katanya. Tapi kalau dulu kita tidurnya bertiga terus. Ya. Mau ya bantuin mama papa ya? Cuma temenin mama papa aja ikut. Jadi anak soleh gimana? Mau apa? Kan ada suruh dimintain tolong. Dimintain tolong. Ada gunting nggak? Mau gini. Kita ngomong ditanyain jawab dulu. Tolong. Kenapa? Alasannya kenapa? Takut. Oh gitu. Gimana? Udah nanti Mbak Lala jagain. Kalau ada yang minta foto, lagi nggak mau difoto gitu, maaf ya. Itu aja, oke? Kalau oke, Mbak Lala bilangin besok sama orang-orang urusannya. Kita deal dulu deh. Abis itu kan abang ikut deh. Kalau sama abang kan AA bisa main. Mau antar AA nggak, bang? Abang mah baik, ya kan? Mau kan? Mau. Tuh mau AA mau ya diantar abang ya? Oke. Deal? Mau deal sama abang. Tapi, itu dong. Orang nggak boleh minta foto kan? Jemput juga pulang lagi kan? Iya dong. Iya, kita mau mobil AA aja. Sebenarnya tuh ini gimana? Orang-orang yang di sana mau lihat AA. Masa? Iya. Aku pengen kali. Kan itu kan kerjasamanya sama papa bukan sama AA. Jadi gini nih, kan di sana semuanya pada bawa anak. Jadi mama sama papanya masa nggak bawa anak? Nanti dikira anaknya anak. Anaknya kemana? Yang lainnya pada bawa anak. Tidak usah naik darah. Slow aja, santai. Gimana? Coba. Nikmat sekali. Menurut AA nih, kalau AA itu punya keinginan terus diturutin. Tapi kalau orang minta tolong kenapa tidak mau? Kalau minta tolong pasti diturutin. Itu fair enggak, Bang? Bang, apa? Fair enggak kalau misalnya Abang mau minta game sama Mama? Mama kasih, tapi Mama minta tolong sama Abang, Abang enggak mau. Itu fair enggak? Enggak kan? Jadi yang bagus gimana? Kalau Mama minta tolong ditolongin enggak sama Abang? Iya tuh. Benar tuh Abang. Gafral ikut. Oke. Gafral ikut. Kita mau enggak? Mau kalau Abang ikut dianterin Abang. Kan nyumpet pulang lagi. Kan sama Tita boleh. Mamanya Abang siapa? Tita. Ya udah. Lho, kok bisa-bisanya? Oke, kita tetap-tetapan, jangan yang ngedip pokoknya digelitik ya, ini game. Iya. Oke, yang ngedip digelitik game. Lihat ya, lihat yang ngedip siapa? 1, 2. Tapi aku menang. Yuluh. Lihat, aku kan pakai yang ini. Ya, terus. Wow. Mau gak bikin? Enggak ada, sudah. Belum nih tadi. Mau gak bikin A yang ini? Belum, udah. Mencuri kucing. Mencuri kucing. Mana kucingnya? Tahu. Ini. Mayones bawanya di sini kan? Enggak. Ini mana? Ini kaget. Enggak apa-apa dia. Enggak apa-apa. Ini main ceprak, kau tahu nggak main ceprak ini? Gede banget ceprakannya. Oh, gitu loh.
sebelah ini. Kita mau ini. Ini sebelahnya deketin. Satu lagi sini. Nah, lurusin kakinya. Lurusin kakinya. Kakinya lurusin. Lurusin. Gini caranya. Ke sini ya. Diam, diam, jangan gerak itu. Jangan gerak, diam. Nih, kamu pegang gini. Pegang gini. Gini. Enggak, pakai tangan aja, pakai tangan. Kalau enggak pegang satu aja deh. Dua. Nih, pegang gini, tarik gini. Tarik satu. Tarik satu. Nah, gini ya. Iya. Pegang. Nih, caranya gini, A. Angkat ya. Nanti kita lihat jadinya apa ya. Nanti salon. Buat AA. Iya, buat aku aja lah, aku bayarin nanti goceng. Ih, Mbak. Iya, karena ini putih ini. Wow, dari bentuk. Apa tahun itu begini? Iya, nanti ini kita cuci dulu aja. Cuci apa? Sudah jadi karetnya. Udah belum? Belum, kan dia harus panjang. Harus panjang banget. AA mau bikin apa coba? Apa? Gerak pakai. Bikin apa? Gerak pakai ini. Mau jadi apa coba? Jadi ini tali nanti diputar-putar. Lalu loncat di tengahnya. Ada lindung kayak gitu. Nah, mau coba? Iya. Nih, masukin tangannya sini. Telunjuknya, mana telunjukmu? Sini, masukin sini telunjuknya. Kanan, tunjuk kanan. Sini, tunjuk kanan. Ini di sini. Enggak mau ngumpul. Panjang lurus dan suci. Tangan halus dan suci. Tangan suci. Tangan lurus dan suci. Lurus dan suci. Ayo, ayo. Harus panjang. Kan sebenarnya bisa muter. Alia dan nanti ini tuh jadinya keren banget. Bisa gak? Amola, lus. Lus, apa? Apa? Lusa. Apa? Amola, apa? Aku bolgol. Aku bolgol. Tita. Vo Tita. Coba A yang kasih itu ya. Actionnya gitu ya. Action. Nanti Tita belum siap. Tenang semuanya. Cek. Aman A? Aman. Oke. Okay. Saya bilang action dong. Action. Ayo, sekarang coba ngomong lagi. Action. Sayangnya Tita lagi apa? Lagi makan. Lagi seru-seruan. Lagi makan. Oke, kenyang. Nanti pasti ada te. Action. Action. Semenjak itu, Mama Gigi nggak mau naik sepeda lagi. Ulang Tita. Tolong Tita ulangin. Ya. Tolong Tita ulangin. Don dan dalada angamu. Berarti turunan dari Mama Gigi juga dong. Angamu. Ya udah. Ya Tita nggak bisa lagi kalau nggak diajarin. Harus temenin AA. Tita gimana sendirian? Tita nggak tahu. Ah, udah harus jadi sutradara. Sekarang belajar dari sutradara. Ah. Ya iyalah kan Tita kan mau ini. Tapi kan cuma ngomong-ngomong doang.